Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, pasti pada seneng semua ya dengar-dengar ada kabar tambahan hadiah untuk giveaway akhir tahun dari Pak Pet Channel. Tapi sebelum Pak Pet sebutin ada apa aja yang bakal kita tambahin sebagai hadiah giveaway akhir tahun kita, sebenarnya Pak Pet mau voting dulu nih ya. Kan kemarin Pak Pet habis pertimbangin ya, kita sama-sama nggak tahu nih siapa yang bakalan menang giveaway-nya nanti gitu ya, yang giveaway Musang Pandan Baby ini, si Gea ini ya. Nah Pak Pet mikir guys, kalau misalnya nih ya, yang menang nanti ternyata dari Papua gitu, nah itu untuk biaya kirimnya kan mahal banget gitu ya, bisa-bisa lebih mahal dari biaya adopsi musangnya guys. Gimana kalau Pak Pet kasih opsi ya, Pak Pet yang tanggung biaya kirimnya tapi nggak ada tambahan hadiah, atau kalian siapapun yang menang yang nanggung ongkos kirimnya untuk musangnya, tetapi kita bakalan tambahin hadiah giveaway akhir tahunnya guys. Dengan begitu kesempatan menang untuk kalian jadi semakin besar, karena dengan bertambahnya hadiah berarti bertambah juga jumlah pemenang yang bakal kita undi nanti. Gimana guys, coba kalian jawab di kolom komentar ya. Itu. Jadi kalau biaya kirim dari hadiah-hadiah ini kalian yang tanggung, Pak Pet bakalan tambahin hadiahnya. Jadi pemenangnya nggak cuma satu ya, kalau kemarin kan awalnya cuma satu ya, si GA ini gitu. Awalnya Pak Pet berpikir bahwa ya kita yang tanggung untuk biaya kirim Musang giveaway-nya ini guys. Tapi pemenangnya malah cuma satu ya. Dan kita juga nggak tahu nanti yang menang orang mana. Kalau misalnya orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Papua ya. Nah, itu kan lumayan tinggi juga untuk biaya kirimnya gitu guys. Jadi Pak Pet kasih pertimbangan kayak itu tadi. Jadi semua hadiah kalian yang tanggung untuk ongkos kirimnya, tapi jumlah pemenangnya bakal kita tambahin guys. Jadi ada apa aja hadiah tambahannya? Yaitu yang pertama, T-shirt. Ya, T-shirt yang jelas temanya musang guys. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Pak Pet Store ya. Jadi buat kalian yang pengen menang T-shirt, kalian wajib banget buat follow akun media sosialnya Pak Pet Store yang ada di Instagram ya. Kalian langsung follow sekarang juga, kemudian spam like dan komen di situ guys. Oke. Kemudian yang kedua ada T-shirt juga bertema musang yang jelas ya, tapi untuk anak-anak guys. Jadi T-shirt ini untuk anak-anak ya, persembahan dari Kakak Miao. Jadi kalian wajib follow Instagramnya Kakak Miao, yaitu miao.isme ya. Kalian follow juga miao.isme, kemudian kalian spam like dan komen di situ guys, sebanyak-banyaknya ya. Kemudian yang ketiga ada harness. Tuh, ada harness dari si gendut. Jadi kalian juga harus follow Instagramnya @_anugrahp13 yang ada di sini ya, @_anugrahp13 guys. Sama kalian juga spam like dan komen di situ. Kalau kalian pengen dapetin semuanya, kalian follow semuanya dan kalian spam like dan komen postingan-postingan yang ada di situ guys. Oke, jadi itu ya. Tadi ada tiga tambahan hadiahnya. T-shirt musang untuk dewasa, kemudian T-shirt musang untuk anak-anak, kemudian ada harness juga. Oke guys, nanti kalau misalnya ada tambahan lagi, Pak Pet bakalan kabarin ke kalian. Tentunya Pak Pet masih membuka peluang juga buat teman-teman yang pengen nambahin untuk hadiah giveaway akhir tahun ya, karena ini masih kurang 10 hari lagi, masih lumayan panjang waktunya. Jadi buat teman-teman yang pengen dipromosikan akun media sosialnya, kalian juga bisa ikutan di sini guys. Oke guys, yuk sekarang juga follow ketiga akun tersebut tadi ya, ada Pak Pet Store, kemudian miao.isme, kemudian yang ketiga Anugrah P13. Oke guys, dan habis ini Pak Pet mau main sama si bocil Gea. Tuh musangnya tambah endut guys, tambah endut banget tuh. Wow, musangnya tambah endut ya. Gea semakin sehat, alhamdulillah. Semoga nanti yang menangin hadiahnya, yang dapetin si Gea, bisa menyayangi Gea dengan sepenuh hati ya, dengan setulus hati, dan merawat dengan maksimal, nggak cuman
karena gratis doang ikutan giveaway-nya, tapi karena memang benar-benar ingin ngerawat Musang ya. Benar-benar tulus, benar-benar sayang, benar-benar cinta sampai mati gitu. Dan Papet harap ini nggak dilepas adopsikan ya guys. Tuh, karena kalau kalian lepas adopsikan percuma nanti Papet rawat dengan kasih sayang selama ini ya. Kalau akhirnya kalian over adopt lagi, Papet harap nggak ada kata-kata butuh duit ya, nggak ada kata-kata sibuk, nggak ada kata-kata alasan apapun yang menyebabkan kalian harus melepas adopsi si Gia ini nantinya ya. Siapapun yang menang, Papet harap kalian yang ikutan giveaway bukan cuman karena Musang gratisnya ya, tapi karena memang kalian peduli dengan masa depan Musang guys, seperti itu. Dan nanti Gia ini juga bakalan dilengkapi dengan SKL tentunya ya, atau surat keterangan lahir, istilahnya akte untuk Musang gitu guys. Nanti Papet juga bakalan ajakin kalian buat ikutan Papet ya, buat nemenin Papet bikin SKL buat si Gia ini guys. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini. Buat teman-teman sekali lagi yang pengen dapetin hadiah-hadiah itu tadi, jangan lupa follow akun media sosial yang nanti Pak Pet bakalan taruh di deskripsi video. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian yang beruntung. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.